Untuk makluman anda, Bosnia adalah sebuah negara Eropah. Dalam erti kata lain, mereka ni Mat Saleh. Mereka bukan Turki, mereka bukan Arab. Mereka ni memang Mat Saleh Eropah. Kalau nak tengok orang Muslim Eropah, Bosnia lah Muslim Eropah selain orang Albania dan Kosovo. Bila saya katakan orang Bosnia adalah orang Eropah, maka perangai mereka adalah perangai Eropah. Apakah itu perangai Eropah? Sudah tentu ego, angkuh, kerana itu sikap dan perwatakan orang-orang Eropah. Dan anda kena tahu, orang Bosnia, orang Serbia, orang Croatia yang bergaduh antara satu sama lain ini datang daripada kelompok etnik yang sama, iaitu kelompok Slavik, macam orang-orang Rusia, Ukraine. Mereka ni satu geng, cuma berbeza dari segi agama. Jadi bila anda pergi ke Bosnia, anda tak boleh nak kenal yang mana satu Islam, yang mana satu Kristian, kerana mereka memang nampak sama. Cuma anda boleh kenal mereka dari segi nama mereka, dan apabila mereka sendiri mengatakan bahawa mereka seorang yang Muslim, maka mereka adalah kelompok yang sama. Orang Bosnia rata-rata memang baik, memang ramah, tak ada masalah. Kalau orang Bosnia ni tak elok, takkanlah saya boleh duduk dekat sana lama, macam mana saya buat kawan dan sebagainya. Tetapi perangai Eropah mereka tetap ada. Ambil contoh, bukan senang pada mereka nak melihat orang Asia ini hebat, termasuklah Malaysia. Anda mungkin tertanya, adakah orang Bosnia masih mengingati Malaysia ataupun menghargai Malaysia? Jawapan saya, mereka tak kisah. Rata-rata rakyat Bosnia, mereka tak kisah dan mereka tak nak tahu pun tentang cerita tu, sebab kalau boleh mereka nak move on daripada kisah-kisah silam. Adapun golongan-golongan generasi perang dulu, mereka terbahagi kepada dua. Pertama, golongan yang betul-betul hargai kita, yang ini ramai yang dah meninggal. Yang kedua, generasi lama juga, tetapi mereka ini tidak menghargai kita, sebaliknya mengambil kesempatan ke atas kita. Jadi golongan yang kedua inilah yang paling banyak mendominasi. Malangnya mereka ini merupakan bekas pelajar Bosnia di Malaysia dan bekas pelarian Bosnia di Malaysia. Anda kena tahu, saya yakin sebahagian tentera-tentera PBB Malaysia di Bosnia dulu tahu tentang kisah ini. Bahkan sebahagian rakyat Malaysia yang pernah mengambil orang Bosnia sebagai anak angkat mereka pun tahu realiti orang Bosnia yang sebenar. Jadi tidak ada alasan nak mengatakan bahawa orang Bosnia pada hari ini dah tak kenal Malaysia sebab mereka generasi baru. Tidak. Anda kena tahu, generasi lama pun perangai yang sama. Orang Bosnia juga dah tak kenal Mahathir. Bila saya bercerita tentang Malaysia, tentang Mahathir, mereka rasa keliru. Mereka rasa, betul ke Malaysia bantu Bosnia dan sebagainya? Sebab mereka macam tak pernah dengar benda ni. Dan malangnya, sebahagian rakyat Bosnia yang kita bantu dulu, mereka tak pernah nak cerita benda ni pada orang Bosnia. Bahkan saya sendiri pernah menceritakan tentang pengalaman saya berdebat dengan ramai orang Bosnia yang berada di Malaysia yang cuba menafikan bantuan kita pada mereka. Kenapa mereka berperangai seperti itu? Kerana mereka tidak boleh terima hakikat bahawa orang Asia pernah membantu orang Eropah. Dan anda kena ingat, orang Eropah punya mentaliti, mereka akan anggap Eropah kuat. Jadi sepatutnya orang Eropah lah bantu Asia. Kenapa orang Asia pula yang bantu orang Eropah? Jadi ini mentaliti mereka. Itu sebab mereka tak boleh terima hakikat. Apabila mereka dapat tahu bahawa banyak masjid, banyak sekolah, banyak jabatan dibina oleh orang-orang Asia seperti kita. Ya, bila saya berada di Bosnia pun, bukan senang nak dengar dia orang ucap terima kasih pada kita. Tidak. Bahkan mereka akan terus-menerus mempersoalkan bantuan-bantuan kita. Antara sebab lain, orang Bosnia rasa malu pada negara-negara Eropah lainnya, terutamanya pada Serbia. Kerana negara-negara ini mengetawakan mereka. Bagi mereka, Bosnia berdiri pada hari ini disebabkan bantuan-bantuan Turki, Pakistan, Malaysia. Jadi, mereka rasa malu apabila negara mereka dipertahankan oleh orang-orang Asia seperti kita. Saya tahu begitu pahit nak terima hakikat ini, tetapi malangnya itulah realitinya. Kalau anda hanya sekadar duduk Malaysia, dengar cerita-cerita romantis tentang perang-perang dulu, anda tak akan dapat cerita ni. Anda juga akan jumpa dengan ramai juga orang Bosnia yang akan terus memuji Malaysia kerana satu sebab. Kerana mereka nak terus-menerus mendapatkan sumbangan daripada kita. Terutamanya mereka yang pernah belajar di Malaysia. Kerana apa? Kerana mereka sudah tahu psikologi orang Melayu. Mereka sudah tahu yang kita ni adalah bangsa yang cepat emosi. Mereka boleh menggunakan rupa paras yang cantik mereka, tampan mereka untuk mencairkan kita. Dan mereka boleh menggunakan kisah-kisah perang tahun 90-an dulu untuk mendapatkan sumbangan dan bantuan daripada kita. Ini adalah realiti. Ianya kerap berlaku. Jadi anda kena faham perkara ini supaya tidak termasuk dalam perangkap mereka. Ini adalah skema. Kalau anda dengar lagi mana-mana pihak yang bercerita tentang Srebrenica, tentang pembunuhan ramai-ramai di Bosnia, anda katakan ya, itu fakta, tetapi ia tidak lagi berlaku. Orang Serb, orang Kroat tidak lagi seperti dulu.